Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Gunawan dan Lili. Di video kali ini saya dan Lili akan unboxing satu parfum ya. Nah, karena ini masih suasana Chinese New Year dan juga bersamaan juga dengan suasana Hari Valentine ya. Saya akan unboxing satu parfum yang bernuansa oriental dan juga bernuansa Valentine Day setelah ini. Parfum yang akan saya unboxing ya dengan Lili kali ini adalah dari Giorgio Armani ya, My Way. Nah, ini kemasannya berwarna pink ya, sesuai ya dengan Hari Valentine ya. Ini juga namanya My Way. Ini bukan flankers ini parfumnya, tapi ini parfum yang berdiri sendiri dari Armani ya. Jadi ini membuat penasaran ya, pas Chinese New Year dan juga pas Valentine, parfum ini masuk ke Indonesia ya, My Way dari Armani ini. Nanti saya dan Lili akan ini ya, first impression parfum ini. Nah, mungkin pertama kali Lili mau ada komentar tentang parfum ini, mungkin dari segi kemasan boxnya gimana kira-kira? Yang pertama mah saya komentar, saya senang sekali karena dapat membuat ini seperti warnanya Valentine juga gitu. Jadi pink-pink soft gitu yang paling saya suka, pastel-pastel begini. Oh, jadi boxnya bagus. Suka ya dengan yeah, dengan desain boxnya suka yeah, ya. Iya. Nah, kalau saya sendiri memang segera tertarik ya setelah tahu ini parfum ini dijual online. Saya lihat kemasannya dan juga ini keluaran dari Armani yang juga bukan flankers ya, karena ini berdiri sendiri ini parfum ya. Dan terutama penamaannya My Way ya, mengingatkan lagu dari Frank Sinatra ya, My Way ya, semua udah tahu ya. Nah, ini kesukaannya Lili juga lagunya My Way, makanya segera ini kita buka ini. Saya dan Lili ini senang dengan boxnya, tapi dengan bagaimana dengan isinya? Lili dibuka Lili. Yeah, dibuka okay, dengan senang hati. Dibuka itu ini boxnya. Hadiah khusus dari sang suami untuk GR ya. GR ini ya, padahal unboxing katanya oh, hadiah. Harus dong. Ini kita cukup nyantai ya hari ini unboxingnya, nggak apa-apa plastiknya rusak nggak apa-apa aja. Ya, jadi ini ya parfum yang menarik sekali ya. Di review sebelumnya pada waktu Silver Lake dan ini dan Profumo, Lili suka parfum dari Armani. Coba dibuka. Boxnya bagus juga. Boxnya sih. Bagus ya. Iya. Coba dibuka sekarang isinya. Botolnya nih sekarang gimana nih botolnya nih? Wah, apakah botolnya juga sebagus wow, boxnya? Keren. Oh, coba ini dilihatkan di ini, didekatkan nih mungkin teman-teman pengen pada mau lihat nih ya. Aku suka dengan yang ini, tutupnya antik sih. Oh, tutupnya itu khas Armani itu ya. Iya, Armani Brief ya. Iya. Khas ini ya. Gimana kesannya Ali terhadap ini? Botolnya ini. Kesan botol ini kalau dilihat ini sangat-sangat eksklusif sekali. Karena juga memang simpel tapi eksklusifnya di ini. Di tutupnya ini, tutupnya ya. Ya. Warna jusnya sendiri, warna ini isinya gimana warnanya ini? Iya, ini nampakkan dengan juga Valentine Day, jadi ini juga warna pink-pink soft gitu. Oh, pink soft ya, iya. Ini teman-teman kalau mau lihat ini deket sekali ya ini botolnya. Saya setuju ya, saya sendiri sangat suka ya dengan botol My Way ini, terutama tutupnya ini yang merupakan ciri khas dari Armani juga ya. Jadi kita tahu lah kalau ini ada di rak pajangan, oh ini parfum Armani My Way. Wah, ini kita buka ini ya. Ini bawahnya, ini tutupnya. Coba Ali di spray. Sekarang kita ini ngomong ke wanginya ini sekarang ya. Wanginya gimana? Ayo, nah ini mungkin di ini dulu ya. Ya. Oh. Ayo ini mungkin teman-teman ini terutama yang cewek-cewek ini pengin tahu ya, komentarnya pesan ya. Pesan pertama yang saya dapat dari spray pertama ini langsung bau seperti melati. Oh, langsung seperti iya, melati ya. Iya. Maksudnya ini bunga-bungaan ya. Iya, bunga-bungaan. Mm-hmm. Enak juga dan ini sangat soft dan ini cocok dengan hadiah dari untuk
kalangan muda atau apa untuk Valentine's Day juga gitu. Iya, iya, iya. Saya juga mau nyoba. Enak sih. Ya. Ya memang ini parfum yang manis sekali ya, cewek banget parfum ini ya, nggak ada cowok-cowoknya sama sekali ya. Ini memang dibuka dengan wangi yang manis sekali, bahkan cenderung ini ada wangi-wangi permen karet begitu ya. Yeah. Meskipun ini wanginya terkesan mahal ya, memang bukan sesuatu yang luar biasa dalam arti sesuatu yang berbeda ya. Tapi ini memang wangi yang apa ya, wangi bunga-bunga yang generik tapi kesan mewahnya nggak hilang ya, ini ya, iya, kesan betul, mewahnya nggak iya. hilang ya, ini ada wangi-wangi tuberos ya. Gimana Li? Kalau punya nambah koleksi ini tuh bagaimana? Apakah biasa? Karena Lili kan juga sudah punya banyak koleksi parfum ini, gimana dibandingkan dengan koleksi-koleksi yang lain? Apakah ada sesuatu yang mungkin baru ya, selain ya Lili senang dengan kemasannya dan juga bentuk botolnya. Untuk wanginya sendiri nih, apakah ada yang luar biasa? Kalau menurut saya, dibandingkan dengan minyak wangi yang saya sudah punya, ya ini ya nggak terlalu luar biasa sih. Ada yang lebih luar biasa sebenarnya. Ada yang lebih ya, ini ya. Iya, karena ini ya. Tapi kalau dipakai untuk casual, apa itu cocok gitu. Cuma ya, by the way saya juga nggak terlalu suka harumnya bunga yang terlalu segak itu, saya kurang suka maksudnya sih. Maksudnya wangi-wangi yang didominasi, saya sendiri ya, yang wangi-wangi yang didominasi dengan bunga itu kurang suka ya. Iya. Meskipun ini juga sepertinya ada wangi-wangi buah juga ya, ini sepertinya campuran antara wangi bunga dan juga buah ya. Iya, jadi kalau bagi saya terlalu sweet gitu. Oh, terlalu manis ini ya. Ada kesan terlalu manis. Nah, mungkin nanti kalau pada waktu dipakai ini jangan terlalu banyak spraynya. Iya, betul juga. Mungkin 1-2 spray ya. Atau ini mungkin kan masih di top note ya, belum nanti turun pada waktu di tengah sama di akhirnya ya. Cuman ini kesan parfum ini apa ada kesan mewahnya atau gimana? Apa biasa atau gimana? Kalau mewah itu tetap ada, tapi tergantung relatif ya dari pemilikan yang dahulu-dahulunya. Setiap orang kan lain beda-beda. Cuma ini sudah bagus juga, mewah lah. Mewah ya, wanginya sudah cukup mewah ya. Nah, ini benar-benar cewek banget ini wanginya ya, manis ya. Mungkin kalau mau yang gampang permen karet, tapi bukan asal permen karet ya. Manis sekali ini. Ini kalau nggak suka manis ya kurang cocok ya. Mungkin ada cewek juga yang suka udinya kenceng, leader ya kurang cocok. Tapi kalau yang suka dengan bunga-bunga, buah, ini pasti cocok ini. Cuman ya inilah, syukurlah kalau menurut saya mungkin ini strong karena ini EDP ya. Jadi udah parfum, mungkin kandungan parfumnya juga banyak dibandingkan dengan EDT, mengingat ini harganya juga nggak murah ya, 75 mili ini kita beli online 1,5 juta rupiah ya. Jadi sepertinya ini longevity-nya, kalau saya lihat di awal ini longevity parfum ini akan bertahan lama kalau dipakai di baju ataupun di kulit ya. Iya. Kalau saya lihat, terutama kalau saya biasa dengan parfum-parfum pria yang belakangan ini, sepertinya ini longevity-nya bagus. Projection-nya juga kita spray sini, orang di posisi agak jauh pasti merasakan iya. Ya. Silage-nya juga bisa ya, tadi kita spray di sini mungkin nanti di kamar ini lama pasti meninggalkan jejak parfum ini. Nah, kalau untuk Lili ini kan ya mungkin cewek lebih tahu ya, ini cocok dipakai di usia-usia berapa ya parfum ini ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ini yang pria mau beli buat pacarnya atau istrinya, yang cewek-cewek mau beli buat dia sendiri, kira-kira cocoknya ini umur berapa parfum ini? Kalau menurut saya sih ini cocoknya mulai dari remaja sudah bagus. Remaja cocok ya, juga ini parfum SMP ya. SMP ke atas lah. SMA lah ya. SMA ya. SMA itu boleh. Jadi parfum ini cukup ini, cukup umum gitu. Iya. Nah, kalau sudah umur-umur umum tapi juga eksklusif. Iya. Enggak, maksudnya lebih cocok mana? Untuk 40-an ke atas atau 40-an ke bawah mungkin 40-an lebih. 40-an ke bawah. Iya, ya. Iya. Jadi parfum ini lebih cocok ke yang muda sebenarnya. Iya, betul ya. Ya. Kalau dilihat ini, wah ini mewah sekali ya. Nah, jadi kalau kesimpulan saya dari ngobrol-ngobrol dengan Lili, ya parfum ini sebenarnya cukup bagus ya, tapi bukan yang terbagus. Terutama kalau kita lihat dari value for money, dilihat
dari harganya, ya ini menurut saya juga harganya terlalu overrated ya, overpriced lah kalau menurut saya ya. Mungkin ini menyandang nama Giorgio Armani ya, tapi kalau sebagai hadiah buat pacar, buat istri, apalagi di hari-hari khusus, ini cukup eksklusif ya. Iya. Dan yang menerima pasti senang kan kalau dikasih hadiah seperti ini? Iya, pasti senang. Pasti senang ya, dari segi harga pun ini penampilannya juga cukup bagus. Nah, kelebihan parfum-parfum yang dengan harga premium adalah nggak sering-sering berpapasan dengan wangi yang sama. Kecuali nanti kalau sudah di cloning gitu ya. Nah, itu teman-teman, first impression saya dengan Lili terhadap parfum ini ya, My Way dari Giorgio Armani. Nah, mungkin kalau teman-teman punya komentar, silakan beri komentar di bawah. Dan kalau pengen nanti ini mungkin di review lebih lanjut ya, mungkin silakan bisa memberikan komentar di bawah. Nah, saya dan juga Lili mengucapkan Happy Chinese New Year bagi yang merayakan, dan juga Happy Valentine Day. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video saya berikutnya.